Hari Guru yang dibuat di Melaka, di MTC Melaka pada kali ini, saya lihat agak meriah berbanding yang sebelumnya diadakan di Bacok, Kelantan. Baik, sebab di sini kita ada lebih kurang 39 bot yang terdiri daripada pelbagai bahagian dan agensi dan ada 4 pavilion. Dan kita lihat pada hari kedua ni lebih meriah bila hadirnya Menteri Pendidikan kita, Wabi Fatrina Siddiq, yang mana dalam ucapan dia, beliau sangat terharulah dengan orang kata betapa usaha dan komitmen guru bagi menjadikan murid-murid cemerlang di peringkat sekolah. Dan saya rasa lebih daripada 10,000 orang pengunjung hadir pada hari ini. Hari Guru pada kali ini ialah Guru Insani Pemangkir Generasi Madani. Bolehkah saya tahu maksudnya? Ulang balik. Apakah maksud tema Hari Guru pada tahun ini? Maksudnya ialah kalau kita merujuk kepada falsafah pendidikan negara, okay, ataupun dikenali sebagai FPN, adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan individu murid secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, jasmani dan juga emosi berdasarkan kepada satu kejayaan, iaitu kepatuhan kepada Tuhan. Dan ini adalah usaha bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu, berpengetahuan dan berketerampilan. Jadi bila kita kaitkan dengan tema pada kali ini, kita dapat bahawa Madani ini dia berteraskan kepada 6 rukun utama, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Jadi kita lihat matlamat tema dan FPN ini adalah selari ke arah menjadikan murid yang seimbang. Baik. Keenam konsep ini mempunyai perkaitan rapat dengan FPN. Baik, kembali kita kepada tema Hari Guru. Kenapa ihsan diberi penekanan? Baik. Maksud ihsan ialah berbuat baik atau berbuat baik sebaik mungkin. Dari segi istilah, ihsan dapat didefinisikan sebagai ajaran atau konsep yang mendukung kepada etika kerja yang baik. Baik, ini based kepada persatuan ini, ihsan dapat difahami sebagai satu produktiviti kerja secara optimum dan melaksanakan sesuatu tugasan sesuai dengan hasil sumbangan yang terbaik serta berkualiti tinggi. Baik, Tuan. Saya sangat bangga dapat dilantik sebagai kru TV PSS. Jadi, apakah hasrat Tuan dan hala tuju untuk TV PSS Malaysia? Baik, saya berkesempatan turun ke sekolah-sekolah untuk melihat orang kata sejauh manakah keberkesanan program TV PSS. Jadi saya mendapati bahawa program ini sangat penting kerana melalui program ini dapat membentuk murid ke arah bekerja secara berpasukan, membina kepakaran individu untuk menghasilkan sesuatu video yang berkualiti tinggi. Dan saya berharap bahawa TV PSS ini dapat berkembang dengan meluas di Malaysia dan standard dengan kompetensi dan pengetahuan kru di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Terima kasih Tuan, luangkan masa dengan SK Jalan Datuk Palembang. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi.